Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak semua, bagaimana kabar kalian? Semoga selalu sehat ya. Kali ini kita akan belajar tentang penggunaan tanda titik. Mari kita pelajari bersama-sama. Simak ya dan tetap semangat. Tanda titik digunakan pada akhir singkatan nama orang. Contohnya, Muhammad Nasir ditulis M. Nasir. Abdul Hakim Nasution ditulis A. H. Nasution. Olivia Wijaya Kusuma ditulis Olivia Wijaya K. Tanda titik juga digunakan untuk memisahkan angka yang menandakan waktu. Contohnya, hari ini Benny berangkat ke sekolah pukul 06.15. Pendaftaran online ditutup siang ini pukul 14.00. Contoh yang pertama, hari ini Benny berangkat ke sekolah pukul 06.15. 06 menunjukkan jam, sedangkan 15 menunjukkan menit. Pendaftaran online ditutup siang ini pukul 14.00. 14 menunjukkan jam, 00 menunjukkan menit. Tanda titik digunakan untuk memisahkan bilangan ribuan atau kelipatannya. Contohnya, Indonesia memiliki lebih dari 13.000 pulau. Jumlah wisatawan Candi Borobudur bulan Januari adalah 2.000 orang. Tanda titik tidak digunakan untuk memisahkan bilangan ribuan atau kelipatannya yang tidak menunjukkan jumlah. Contohnya, Putri lahir pada tahun 2010. Pada angka 2010, tidak diberikan titik di belakang angka 2. Nah, anak-anakku semua, setelah kita mempelajari bersama tentang penggunaan tanda titik, sekarang silakan anak-anak bisa latihan soal mengerjakan evaluasi berikut ini ya. Tetap semangat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.